Tidak dengan selain Allah. Nasta'inu, kami minta bantuan. Jadi kita minta bantuannya hanya dengan Allah, tidak kepada yang lain. Ainat lubul ma'unata, artinya kami menuntut akan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Fataqdimul jari wal majruri li ibadatil ikhtisasi. Maka mendahulukan jar dan majrur, ya, wabihi itu liibadatil ikhtisas, untuk memberikan faedah pengkhususan. Ala umuri dunya wa dini, atas urusan-urusan, ya, dunia dan agama, minta bantuan kepada Allah, enggak kepada yang lain. Yutlaku dinu, dan diitlakan dinu, dikatakan dinu lugatan secara bahasa, ala ma'anin katsiratin, atas makna-makna yang banyak. Minha, di antaranya maknanya adalah at-ta'atu wal ibadatu wal jaza'u wal hisabu. Maknanya ta'at, maknanya ibadah, maknanya balasan, maknanya hisab. Wa syar'an, dan secara syariat maknanya ala ma syarra'ahu Allahu, ala ma syarra'ahu Allahu ala lisanin nabi minal ahkam, ala atas ma syarra'ahu Allah, apa yang Allah Ta'ala syariatkan akan dia, ala lisanin nabi, ya, atas lisan nabinya, ya, melalui lisan nabinya, minal ahkam, daripada hukum-hukum. Wa summiya, dan dinamai dinan, li annana nadinu lahu ay na'takilu wa tanqadu. Dinamai dinan kenapa? Karena bahwasanya kita nadinu, tunduk lahu kepadanya, ay na'takilu, kami meyakini, wa tanqadu, dan kami tunduk. Wa summiya aidan, dan dinamai juga millatan, millah. Min aisu, dilihat dari segi annal malika yumlihi, bahwasanya al malik, raja, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yumlihi, mengimlakkan akan dia, ai yulqihi, Allah Taala, ya, memberikan, menyampaikan, ya, akan dia, ala rasuli, kepada rasul. Bahwa yumli alaih, dan dia yumlihi alaih, dan dia rasul mengimlakan akan dia, ya, kepada kita. Wa yusama, dan dinamai aidan pula syar'an, syariat, wa syari'atan, dan syariat, dinamai juga syar'an dan syari'atan. Min aisu, dilihat dari segi annallaha syarra'ahu lana, bahwasanya Allah Ta'ala telah mensyariatkan dia kepada kita, ay bayyana ulana, artinya Allah telah menjelaskan kepada kita, ala lisani, melalui lisan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan salawat, ay zadahullahu atfan wa ta'ziman, semoga Allah Ta'ala memberikan, menambahkan kepadanya atfan, kasih sayang, wa ta'ziman, pengagungan. Wa sallama ay zadahullahu ta'iyatan uzma, semoga Allah Ta'ala zadahullah, jadi wa sallama artinya zadahullah,
Semoga Allah menambahkan kepadanya tahiyyatan uzma, penghormatan yang besar. Balagotid darajatal kuswa, yang sampai kepada ya, penghormatan yang sampai kepada derajat yang ya kuswa ini batas akhir ya, paling tinggi, paling maksimal ya. Mas'alatun, ini satu masalah. Qala Ismailu Al-Hamidi, berkata oleh Ismail Al-Hamidi, fa in kila, maka jika dikatakan innar rahmata, sesungguhnya rahmat lin nabi, bagi nabi itu khosatun, hasilatun, sudah hasil ya, sudah hasil ya, apa artinya ya, telah berhasil ya, sudah hasil, sudah berhasil. Fatalubuha tahsil hasili, maka menuntutnya itu menghasilkan yang hasil. Berarti kalau itu enggak ada guna gitu. Itu ada kritikan seperti itu. Rahmat ya, rahmat, sesungguhnya rahmat kepada nabi itu sudah hasil. Maka menuntutnya itu namanya tahsil hasil, buang-buang tenaga berarti gitu. Nah, dijawab fal jawabu, maka jawabannya adalah annal maqsuda bi salatina alaih, bahwa ini maksud dengan salawat kita kepada nabi adalah talabu rahmatin, menuntut rahmat Allah. Lam takun, yang belum ada. Kenapa? Fa innahuma min waqtin illa wa hunaka rahmatun, karena sesungguhnya tidak ada daripada satu waktu kecuali di sana ada rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu ada. Maka bahasa saya apa? Turun Lailatul Qadar. Lagi ngaji turun Lailatul Qadar. Lagi zikir turun. Maksudnya apa? Rahmat Allah. Jadi jangan sampai kita dalam segala aktivitas ibadah kita lalai, jangan sampai. Biar apa? Biar dapat rahmat, turun rahmat. Lagi ngaji entar ada turun rahmat. Lagi zikir entar ada turun rahmat. Berkumpul yang baik, antar akan turun rahmat. Nah, jangan sampai ketika turun rahmat kita lagi lalai, lagi ngobrol, lagi tidur, jangan sampai. Ya, yang begitu nggak dapat. Makanya orang belajar, orang ngaji, ada yang pintar, ada yang kagak. Perhatiin kalau kita lagi ngaji, perhatiin, pegang pena, perlu dicatat-catat gitu ya. Jadi kata beliau, fa innahu, maka sesungguhnya ma min waqtin, tidak ada daripada satu waktu illa wa unaka rahmatun, kecuali di sana ada rahmat. Lam tahsul lahu, yang enggak hasil. Fala yazalu, maka senantiasa dia yataraqqa ya, senantiasa ya, senantiasa dia, beliau itu naik, nabi senantiasa naik. Fil kamalati, dalam kesempurnaan. Ila ma la nihayata lahu, sampai kepada apa yang enggak ada batas. Jadi nabi itu diselawatin sama kita terus naik. Apa manfaat bagi nabi? Ya manfaat. Kayak kita, fatihan guru kita sama kayak begitu. Fa'uwa, maka dia itu yang tafi, bermanfaat bi sholatina. Nabi bermanfaat dengan sholawat kita alaih kepada nabi ala sahih, menurut kau sahih. Jadi kita berikan sholawat sama nabi, manfaat buat nabi. Lakin tapi lah, yang bagi tidak seyogianya ayak sidal musalli, bahwa orang yang bersolawat dia bermaksud dalika, demikian itu solawatnya. Bal yak sidu tawasul, bahkan dia bermaksud tawasul, perantara ya, ila rabbi, kepada Tuhannya. Finaili maksudhi, dalam memperoleh maksudnya, maksud tujuannya.
wala yajuzu doa, enggak boleh doa lin nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil warid, dengan tanpa warid, ka rahimahullah, seperti rahimahullah Nabi Muhammad rahimahullah, enggak boleh begitu. Ini buat ya wali-wali orang yang dibawa nabi rahimahullah. Balil munasib, bahkan yang munasab, yang sesuai, walaiku, dan yang layak, fi al anbiya wa fi haqqil anbiya wa du'a bi salati wa salam, pada hak para nabi dan doa dengan nabi alaihi salatu wa salam, wa fi haqqi sahabati, dan pada hak sahabat, wa tabi'in tabi'in, wa awliya, dan para wali, wal masyaikhi, dan masyaikh bi taradi, dengan ridha. Apa radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, gitu. Kita doain begitu guru kita radhiyallahu atau rahimahullah ya. Wa fi aki ghairihim, dan pada selain mereka, yakfi, cukup, ay da'ahu, ay ayya du'ain kana, cukup bagaimana doa, bagaimana doa yang mana saja ini. Yakfi ayya ayyu du'ain kana, cukup oleh doa, oleh bagaimana doa yang ia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab.